Oleh sebab itu kita tidak mungkin bisa bersama kalau ada hasad di antara kita. Maka insya Allah keluar dari pengajian ini, pulang ke rumah nanti sebelum tidur berwudu dulu. Usalli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Selesai itu bagus tidur malam. Masya Allah Ustaz Fadil Rahmi, bagus sebelum tidur malam itu berwudu dulu. Ibu-ibu yang menasihati anaknya dulu kan enggak gitu. Nah, sebelum tidur malam cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan apa cacing. Dulu begitu ibu-ibu enggak ngaji. Sekarang robah. Cuci muka, cuci tangan, sapu kepala, cuci kaki, sholat sunat witir dulu sebelum tidur. Doakan papa, doakan mama ya. Ya, doakan bersih supaya hati jangan kena penyakit hasad. Betapa indahnya ketika bapak capek lelah pulang malam, terdengar dari pintu anak yang belum tertutup, dia sedang sholat di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Kita pun buka pintu tengok, rupanya dia tidur. Jadi suara tadi flashdisk. Ya, awak sudah berharap dialah yang baca Quran tadi. Memang anak sekarang tak dapat diharapkan. Demi ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bersih hati dari penyakit hasad. Pertama, takabur, sombong, angkuh, tak ada merasa lebih hebat lagi daripada dia. Yang kedua, hasad, musuh hati, dengki. Yang ketiga, yaitu tak lain tak bukan syirik, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Adinda, nampaknya kita harus memutus pertunangan kita. Belum begitu bang, nampaknya bintangku tidak sesuai dengan engkau menurut astrologi. Maksud abang apa? Bintangku Taurus, kambing. Aku, kau udah ku cari tanggalnya kemarin, Pisces, ikan. Jadi kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Kalau kita nikah tak ada rezeki yang ketemu. Jadi abang mau cari apa? Aku mau cari Leo, singa. Nah, jadi terkam singa. Kau membatalkan pernikahan hanya gara-gara melihat www.astrologi.com. Ini orang sesat ini. Ulama datang ke bumi Samudra Pasai Aceh, negeri Islam, menyelamatkan dari menyembah berhala, menyembah pokok kayu, menyembah jin, menyembah setan, menyembah jembelang tanah. Tiba-tiba masih ada orang sekarang percaya bersemedi di bawah pokok memanggil hantu. Hai hantu, datanglah hantu, datanglah, datanglah, datanglah. Mau minta berkawan sama hantu. Hantu pun heran. Aku sudah lama tobat kata hantu. Kau masih juga cari aku lagi kata hantu. La ilaha illallah. Sampai puasa 3 hari tak makan biar supaya lemas badan. Kalau sudah lemas badan, pikiran berkunang-kunang, masuk setan ke dalam. Kalau perutnya bolong, namanya sundel bolong. Kalau tengkuknya bisa dicucuk pakai paku, namanya langsuir. Kalau kecil pendek, namanya tuyul. Kalau agak tinggi, namanya begu ganjang. Kalau bisa naik motor, namanya Dracula. Lompat-lompat aja antu Cina, tempel kertas ke keningnya. Tuh. Kalau melompat pun tak bisa, suster ngesot. Apal saya hantu deh. Kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, tak ada pernah cerita hantu. Sekalipun ustaz-ustaz di Azhar tak pernah cerita hantu. Begitu balik ke kampung, langsung diundang orang. Bukan undangan ceramah pertama, musir hantu. Suruh musir hantu. Datanglah kawan itu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak peduli hantu. Oh, datang saya baca kuat-kuat betulnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat anak tu. Entah hantu lari, entah dia terkejut. Lama lah. Sesudah itu saya pula diganggunya.
tidur saya malam, datang dia. Nah, itulah asal muasal membaca ayat-ayat pengusir hantu. 4 tahun di Mesir kuliah tak ada hantu. Padahal katanya tukang sihir paling banyak di Mesir itulah. Tukang sihir Fir'aun itu banyak, tak pernah jumpa hantu. Sampai balik ke kampung banyak hantu. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak mahasiswa diganggu jin. Pas ditanya, kenapa kamu mengganggu jin? Celana kami dipakainya. Alhamdulillah, beruntung anak-anak lajang tinggal di Biren ini. Dari pagi tadi saya tausiah sampailah malam ini, tak ada melihat orang Aceh pakai celana jin. Tak ada. Tak ada, semuanya jilbab panjang. Entah malamnya juga, Allah malam. Tapi yang jelas kita jaga bersama-sama, insya Allah. Amin. Jangan sampai syirik. PD kemana-mana, PD, petantang penting. Jumpa polisi PD, jumpa tentara PD, jumpa jaksa PD. Rupanya di kantong ada keris kecil. Di dalam keris itulah segala hantu di malam tanah. Jadi rupanya ketahuan. Gimana ceritanya? Satu hari salah duduk, patah keris kecucuk punggung. Tampakkan itu semua. Tak ada itu. Cantik Pak Ustaz, luar biasa cantik ini orang. Begitu dilihat cantik, rupanya dimasukkan susu. Sebelah kiri intan, sebelah kanan emas, sebelah atas perak, sebelah bawah besi berani untuk menarik laki-laki. Bagaimana besi berani bisa menarik partikel-partikel? Begitulah tertarik semua. Oh, tarik semua laki orang dibuatnya. Laki orang itu pula senior, senang istri orang. Ini kerja siapa ini? Ini kerja setan semua. Yang salahkan setan. Ya salahkan setan, jangan salahkan setan. Kata setan, kami tak salah. Itu kan memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan jangan salahkan. Itu memang sudah kerja dia. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Digodanya hati, digodanya ini, diajaknya makan riswah, diajaknya makan sogok, diajaknya makan riba, diajaknya makan jual beli jabatan, diajaknya makan macam-macam, diajaknya, diajak makan babi, tak ada orang mau makan babi, diajaknya makan anjing, tak ada orang mau makan anjing, takut menggunggung, tapi pas diajaknya makan sogok, semua mau, karena duit sogok dengan duit halal tak ada bedanya, sama-sama merah. Orang melakukan dosa ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ini setan Pak Ustaz. Kata setan, aku tak ada menggoda, aku dah lama berhenti dah. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan, saking banyaknya setan yang dikriminalisasi, akhirnya mereka mengadu ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum Setan. Allah ma lana rabbun siwa.